Semuanya. Ya, kita mau kemana sih? Kita mau trip ke Praha sendiri tanpa Dedi. Nah, ini akhirnya ketemu deh sama orang Indonesia itu. Halo. Kalau ketemu orang Indonesia kayak ketemu harta karun. Pengawal pribadi. Itu. Yang pengawal pribadi katanya. Yang pengawal pribadi itu. Juga bisa nanti kalau semi. Kita mau kemana sih? Kita mau trip ke Praha sendiri tanpa Dedi. Ya, kita cuma berdua doang tuh. Naik kereta, semoga kita nggak nyasar ya. Ya. Halo guys, kita udah di train, udah di kereta api. Kita mau trip sendirian karena kita mau belajar guys, nggak mau ngandelin suami terus ya, karena suami jauh banget ya sekarang di Belanda, jadi kita kemana-mana tuh sendiri ya. Ya, kita mau jalan-jalan ketemu sama orang Indonesia. Yeay guys, keretanya kosong, ini masih kereta zaman dulu ya, kayaknya udah berapa tahun yang lalu tuh. Cici. Perjalanan dari tempatku ke Praha sekitar 2 jaman ya guys. Bawa anak kecil sangat capek banget guys. Halo. Kita lagi nunggu soalnya lagi delay keretanya. Ya. Keretanya lagi delay ya. Ya. Hei Sofia. Hei. Ya. Iya, masih lama guys. Kita sendirian di sini. Semuanya, kita udah sampai Praha. Stasiun Praha. Ya. Ya, liftnya mati. Kita jalan kaki. Sekarang kita mau beli tiket metro dulu ya, semuanya. Kita mau beli tiket metro ya. Ya, kita mau menuju ke Mustek. Mau ketemu sama orang Indonesia. Kita udah dapet tiket metronya, tinggal kita menuju ke metro ya. Guys, tiketnya. Harga tiketnya 120 korun ya. Itu tuh 24 jam. Kita bisa pakai apa aja. Ya. Ikuti terus ya, kita ke metro. Kita turunnya guys, kita ke underground bawah tanah. Kita lagi nunggu kereta. Akhirnya ketemu deh sama orang Indonesia itu. Halo. Halo. Kalau ketemu orang Indonesia kayak ketemu harta karun ya. Iya benar. Coba lihat tuh. Christian ini. Nih dia dipegang si Sofi. Christian lagi. Nih liatin tuh. Oh. Ya senang loh. Ayo kita jalan. Yuk jalan yuk. Jalan. Pertemuan berikutnya kemana? Kita Eyang. Ketemu Eyang. Iya. Bukan Eyang subur ya. Oh iya. Kita kemana kita ini? Dingin banget ya. Berapa derajat? Aku sekarang berapa ya? Berapa? 11 derajat di Praha. Ya. Di Praha. Waktu aku di kampung orang tua aku
17 sampai 18.20 buat aku kedinginan. Kedinginan. Iya. Di sini. Apalagi di tempat aku, Mbak. Oh gitu. Oh, iya. Lebih dingin. Tuh, bocil. Pada lihat-lihatan. Iya, lihat-lihatan tuh. Ini anak saya ini. Ini Batak bule. Batak itu bule banget. Bule Jawa. Ini juga ada YouTube channelnya, namanya nanti aku cantuminnya. Okay. YouTube channelnya di subscribe ya guys. Ini teman aku, sama Rempong. Mau ketemu ini kita. Mau ketemu yang, siapa? Yang legendaris. Legenda di Ceko. Ceko, Republik tapi Ceko. Orang Indonesia. Ya. Oke. Okay. Ahoy. Ada Eyang. Ini. Eyang. Terus dari Charles Bridge ke atas itu sampai istana. Tapi jangan semua dicapai karena capek bener. Dan tidak ada artinya. Kita tiap-tiap sujud dinikmati ya. Kalau lapar bilang, kalau haus bilang, nanti saya rich. Oke guys, kita di jam Orloi. Itu orang Banjar. Tol guys, ini setiap jam bunyi. Nah, sudah mulai. Sudah mulai itu. Muridnya Yesus. Iya, murid Yesus ada 12. Yang 12. Nah, yang tentang ya. Yesus juga. Sudah berapa ratus kali saya melihat. Jadi jam 12. Setiap jam. Setiap jam bunyi. Ya. Bunyi apa? Bunyi. Jam. Setiap jam berbunyi, jadi bukan jam 12 tapi dia per jam teng. Yang akan datang jam 1. Ya, jam 1 teng, jam 2 teng, kayak gitu. Itu juga bisa naik. Semi datang lagi. Oh iya. Ya sebelumnya kapan aja datang sini nak jual sama saya. Kalau di musim semi nanti udah mendingan. Lebih, ya. Gak lagi digendong-gendong. Iya, ya lebih. Makin besar makin enak nanti. Jadi dulu saya pertama kesini kan ya, tahun 2019. Ya. Saya bilang, wah ini ternyata kota Praha yang terkenal itu. Oh enggak justru. Hey guys, ini kita lagi di jam Orloi. Iya, Romi sama teman aku. Gitu. Ya aku bilang biar kedengaran suaranya. Iya. Kayak aku kan suaranya banyak kampu. Yang komplain. Ada yang juga tuh lagi telepon. Kenceng. Ini lagi ada yang juga tuh lagi telepon. Enggak apa-apa nanti kalau ada yang aku juga. Aku omelin dia biar suaranya kenceng. Iya, iya, apalagi suamiku. Iya lah. Suamiku kalau ngomong gini. Iya. Yang di es krim dulu enggak? Itu. Ada aja, Mas. Iya, sayang. Apa nak? Di dalam. Apa nak? Oh, kalau gitu kita. Kamu cakar mata kamu ya. Iya. Kita nanti mau lewat situ. Iya. Kita habis ini mau kemana, Mbak? Iya. Nanya suhu lah. Suhu. Iya. Ini suhunya. Tahu gue minta. Iya. Santai. Kalau dia udah pernah kerja, Eyang. Iya. Kalau aku belum pernah. Semuanya kita ada di Prangkastil. Charles Bridge, sorry. Ada di Charles Bridge. Aku udah capek. Eyang tidak tahu capek tuh. Wah, semangat strong. Banget. Kan saya orang muda. Wah, orang muda kita yang orang tua. Semangat. Itu bagus ini, banget tuh. Kita nikmati Praha aja dulu ya, kan. Bocil sudah bobo. Lumayan jalan-jalan pertama kalinya tanpa suami. Tuh repot banget ya ampun. Tuh bawa Ben. Satu. Satu dulu. Sendiri tanpa suami bisa juga.
cuma lihat doang ya. Kita nggak ke sana. Iya. Yang ini travel ya, buat travel ya yang. Tuh kita mau ke nongki-nongki. Pengawal pribadi. Itu. Yang pengawal pribadi katanya. Yang pengawal pribadi itu. Halo Mbak. Hai. Aku menikmati perjalanan. Ternyata kita ke kanan Mbak ya. Ke kanan, oke. Ott van a másik oldalon. Tu guys. Charles Bridge dari samping. Sebentar. Nanti kalau kita naik tram, bagaimana caranya yang beli tiket itu sekalian nanti buat bis? Oh ya? Ya deket dong. Deket, tapi aku enggak belum kenal ya. Baru follow-followan Facebook aja. Iya. Semoga aja nanti kenal. Nah, ini tuh mau balik ya. Jadi mission aku di Praha travel sendiri itu sukses. Yeah. Ini udah aku beli tiket buat pulang. Ini kereta api. Aku tadi cari-cari metro guys. Hiu, ternyata gampang ya belajar ini apa namanya belajar metro di Praha. Ya enak, lebih enak pakai metro dah kalau menurutku, daripada pakai Uber, pakai Grab-Graban kayak gitu. Lebih enak, lebih murah juga pakai metro ya. Sampai di sini dulu ya video kami ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Ahoy.